tadi gambar dulu, baru selesai gambar karena kita hitungan per kodi. Jadi kita ngemalnya per kodi. Satu kodi itu berarti 5 nomor. Apa kalau itu pesanan cewek 36 sampai 40. 36 sampai 40. Kalau itu pesanan cowok berarti 39 sampai 43. Nah, ini selesai di gini-gini. Iya, di pola satu pola itu. Nah, kiri kanan tinggal diputar. Nah, diputar. Kiri kanan. Iya, kanan diputar. Iya. Pasang. Iya. Nah, selesai di sini, habis di pola kita langsung lipat. Dia jadi satu kodi ya, lipatan satu kodi. Itu bagian apa tuh? Gini. Eh? Bagian apanya tuh? Upper yang sedang diluk itu? Bawah ya? Bawah. Ini muka ya? Mana? Yang itu yang dipegang sama tadi. Ini pola? Ini ya? Itu pola. Ini uppernya kanvas ya? Iya. Dengan bahan kanvas. Jadi setelah jadi satu kodi, nah kita kasih ke angkat, kita kasih ke tukang apa? Jahit. Tukang jahit. Nah, ya. Kita kasih ke tukang jahit. Ini ya gitu. Nah, ini hasil pola ini. Masih di sana. Nah, habis di pola kita kasih ke mereka nih. Sudah dalam bentuk ini. Ini hasil pola tadi ya ini. Hasil pola tadi ini ya. Ini hasil pola tadi. Di fotonya. Iya, hasil polanya. Nah, kemudian dia jahit. Nah, setelah jahit dia jadi begini nih. Nyambung akhirnya jadi begini nih, Bu. Iya. Nah, jadi dia jadi seperti ini. Setelah dia jadi begitu disambung. Nah, di dalam aja, Pak. Itu ngambil aja kan hasil dalam. Nah, akhirnya dia jadi seperti begini. Lun gun naik. Nah, dia jadi seperti begini. Habis dari situ sudah seperti begini. Ini 5 ukuran tadi ya? Iya. Satu kodi ini. Satu kodi. Iya. Kemudian habis itu dia strobel. Nah, coba lanjut dulu. Kalau istilahnya jahit dalam. Jahit dalam. Jadi sepatu ini iya, jadi sepatu ini dijahit dalam. Akhirnya dia jadi bentuk seperti begini. Sudah tinggal masukin di. Nah, setelah jadi begini baru dioper ke tukang bawa. Ibu, dimasuk-masukin begini nih. Ke dalam cetakan. Iya, nih. Ini kan sudah seperti begini. Masuk sini ya. Sudah di strobel bawahnya. Terus ya. Baru dimasukkan ke sini nih. Nah, Ibu masuk situ. Ini namanya apa? Hah? Ini sulas. Sulas. Itu ukuran gimana? Hah? Oh, terus apa nanti apa? Dia nggak apa-apa terus dia masuk dia. Nah, setelah begitu udah dia tarik kayak begini nih. Tarik akhirnya jadi seperti begini. Dilem ya. Nah, kalau sudah dia akan berbentuk seperti begini. Ini udah. Ini sulas sudah dilepas? Belum, masih di dalam. Iya, biar dia mengeras dulu. Iya. Kalau dia sudah mengeras bentuk sepatunya, kalau dia terlalu cepat dicabut, bentuknya lembek, berubah. Iya. Nah, dia kering dulu, baru. Berapa hari ya sulas di dalam? Sebentar, 2 jam. 2 jam sudah kering. Bagiannya sudah
jangan sampai ya, supaya dari kalau boleh ya sampai sini jadi nggak muter bolak-balik ya. Karena memang posisi tempatnya kalau dulu waktu di